Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat. Subscriber. Sahabat Andigalo, sahabat Talaga Langit, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, saya berbahagia ini. Si Neneng akhirnya dia pakai jilbab, pakai kerudung, pakai busana dan mau. Dia mau dinasihatin sama ibunya, mau dinasihatin sama bapaknya. Ya mudah-mudahan dia menjadi husnul khotimah dan menjadi lebih baik lagi. Ah, sebut maning bah. Ini nih kayak gini. Janganlah ketika kita menjadi seorang anak, hormati dan patuhi kedua orang tua kita. Jangan sampai melawan apapun. Jangan pernah melawan kedua orang tua kita. Kenapa? Dosa besar itu dosa besar. Ya salam. Murah berbuat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم. Salam sejahtera, perbaiki selawat, perbaiki sifat, perbaiki bacaan, selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jasa kumullah sana jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Talaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses lagi sementara sahabat-sahabat semua dan saya ucapkan jasa kumullah sana jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada bukan nanti kalau. Saya tidak hebat. Saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos masih banyak sekali orang yang mengatasnamakan saya itu penggandaan-penggandaan duit, itu semuanya hoax. Jangan abaikan bahwasanya itu adalah murni penipuan. Saya tidak pernah iklan-iklan penggandaan duit, tidak pernah inbox-inbox ke medsos-medsos meminta pertemanan, meminta konsultasi jarak jauh, tidak pernah hal seperti itu. Semuanya abaikan hoax. Dan saya ucapkan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yes. Salam. Tuh kan bagus neng kayak gini tuh bagus pakai jilbab. Ya cantik, Bang. Ini orang tua, ini kiai, ini ibu harus hormati. Dan juga jangan pernah membentak ibu, jangan pernah membentak orang tua. Ya apalagi neng itu seorang wanita, perempuan. Ya, kan begitu. Jujur sama orang tua, apa yang kamu perbuat selama ini? Kamu jangan-jangan suka ditumbak-tumbakin ngaku kan kamu? Ya, enggak terlalu sering juga sih. Cuman, tumpak sih, berkosa pak. Enggak terlalu sering juga ya, sih. Ya pernah kan ditumpak-tumpakin kayak cuman gitu? Cuman kayak seringnya tuh disuruh-suruh kayak suruh masak, suruh nyuci kayak pembantu gitu diperlakukannya kan ngenes banget ya aku diperlakukan kayak gitu. Ya terus kenapa mau? Apa yang kamu carinya? Nah, kamu pengen kayak kesuksesan kayak tuh? Kamu pengen hidup bebas kayak gitu, dugem-dugem kayak gitu. Aku sama ini nyesel karena udah berbuat kayak gitu. Ya makanya kamu. Kapok. Untung gak hamil kamu tuh, berkuasa sama buaya buntung. Aku gak hamil sama sekali. Terus kalau di kayak gitu dimasukinnya di dalam apa di luar kamu? Ya di luar sih. Pernah di dalam kamunya? Enggak pernah, karena aku masih bisa kontrol. Oh gitu. Terus kalau main kamunya di bawah apa di atas? Di atas. Ya berarti kamunya doyan, bukan diperkosa namanya. Istighfar kamu tuh minta ampunan, salah. Kamu orang tua kamu yang mendidik kamu, yang membesarkan kamu, main tumpak-tumpakan aja kamunya mau. Terus nanti anaknya belang-belang tuh kayak baju kamu. Tapi kan aku gak terlalu sering juga kali mas. Ya tapi itu salah, kamu belum ada ikatan nikah, kamu sudah tumpak-tumpakan. Apa yang diajarkan orang tua kamu, apa yang diajarkan sama ibu kamu? Mulai sekarang bertobatlah. Jangan mengulangi perbuatan yang sudah sekarang kembalilah kepada jalan Allah. Minta maaf pak. Ibu neng, perbanyak baca istighfar neng. Terus dulu tuh kamu kenalnya sama siapa bisa gabung-gabung kayak itu? Apa kamu diancam atau apa? Ya
diancam sih. Katanya kalau misalkan aku nggak ngikut mereka, nanti aku bakal kena santet. Pokoknya bakal kena santet berturut-turut. Aku nggak mau. Kena santet berturut-turut apa? Emangnya kena kamu tabrakan santet, beruntun kena, berturut-turut? Kenapa sih kena santet itu? Keseringan? Seringan gitu kayak ya, udah disampe. Ah, tuh itu mau modus dia aja. Kamu jangan pernah takut yang begitu-begitu. Takut satu hanya kepada Allah. Ibu kamu aja itu pernah diragap-ragap mantan aja ya, Bu ya? Tuh. Kurang ajar ya, Bu. Mereka jahat banget mereka ya. Kurang ajar. Nah, kamu tuh sudah dicuci otaknya, kamu sudah dicuci, udah kayak gini. Terus diajarin lagi istighfar, diajarin lagi sadat, Pak. Mulai lagi sekarang coba. Cok sadar. Astagfirullahaladzim. Sadar. Amin. Mau kurang ajar ya sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Mana teman kamu yang tadi lari? Oh ini teman kamu ini. Kamu iya. Muridnya Buaya Buntung juga. Betul. Edan kamu. Edan. Jangan pernah ganggu dia keluarganya. Ibu sama Neng ke Ibu sama ini bawa ke dalam. Ini urusannya sama saya. Bawa ke dalam. Dasar manusia bejat. Oh Neng jadinya begitu sih Neng. Oh sini. Nah Neng ngomong sama Neng. Apa kamu? Hah? Apa kamu? Hah? Apa urusan dengan kamu? Ya sekarang sudah urusan sama saya. Kamu apain Kiai? Kamu diancam, kamu diintimidasi. Dia lagi ngajarin kebaikan lu. Dia ngajar ngaji apa? Kenapa kamu panas? Setan berarti kamu. Saya kalau ada orang ngaji panas. Setan berarti kamu. Hah? Setan. Kamu jangan ikutin itu si Buaya Buntung. Itu kan. Itu Buaya Buntung, itu kurang ajar, itu setan. Paham tidak kamu? Iya, paham. Ya kan kamu paham, minta maaf kamu sama Kiai. Paham. Kamu, Kiai, ngomong ya? Sekarang dulu itu saya mengalah selalu. Tapi sekarang saya tidak takut sama kamu. Oh, jadi sekarang berani sama saya ya? Pasti berani. Dulu sama saya, kamu menyembah-nyembah, minta apa aja saya kasih kamu. Apa minta demi apa? Kamu dengan istri kamu, dengan anak kamu. Berani-beraninya melencolek-colek pantat. Kamu jangan-jangan yang nyolekin istrinya pakai ya? Ibunya sini. Ini ibu, sini ibu. Ini orang ini bukan yang nyolek-nyolek pantatnya. Oh iya benar ini Pak. Kamu berani-beraninya nolak. Nah, kalau ibunya masang-masang, kalau jarang dia itu saya pegang pangkatnya. Gak usah berani ya sama ibu saya pergi. Masang-masang. Kamu numpakin ini juga, numpakin ini. Sini juga ke ibu. Dua kali saya numpakin. Oh benar sama ini. Saya sama. Kok Neng jadinya begitu Neng? Saya sekarang sudah sadar. Sama sudah apa sadar. Begitu ya? Setan-setan yang Anda dulu ya, setan-setan maunya manis. Tuh setan yang dimasuki udah keluar setan-setan semua. Setan-setan yang merasuki tubuh saya dari Anda sudah hilang. Sekarang saya sudah sadar. Oh, Tupan, jadi dia juga Pak yang numpak ini dua kali katanya. Tuh yang ngeremet-ngeremet pantatnya dia. Jelas kurang itu bukan asem, manusia. Ya. Kamu, ya udah sekarang maunya apa? Kamu loh, tuh bukan manusia. Ya, setan. Ya maunya apa? Ya, dulu ya, sama saya minta apa saya kasih demi istrinya. Situ bukan anaknya situ perbuatannya. Sekarang kok begini sama anak istri si maunya apa kaya. Sekarang udah mau gak banyak uang ya terserah kamu aja maunya apa ayo kita yuk berangkat masuk ke dalam pindah pinggir deh masuk kamu jangan ikut-ikut sama saya dulu sama ngomongnya cinta sampai mati udah jangan kebanyakan baca berani pakai sini taruh sini ayo sana ayo ikut sama udah diam aja, diam berarti yang numpakin ini. Udah biarin aja, pakai dia suruh ngelawan. Kurang ajar aja dia. Oh itu waktu di depan itu, di depan itu yang diremat-remat pantatnya itu sama dia. Oh di warung. Oh sama dia itu orangnya. Kurang ajar, biarin aja. Biar nanti biar pakai yang ngurus. Sekarang kamu berbalik begini. Tahu apa? Nyobain ya. Hajar aja udah sambil jalin rempeyek aja, Kiai. Berarti banyak itu pengikutnya, Bu. Banyak, Pak. Oh, pengikutnya. Banyak itu pengikutnya. Si Buaya Bundung itu banyak pengikutnya. Makanya tuh serem gitu loh. Ya, us, tenang aja. Nanti urusannya sama saya. Saya. Bukan aja, ya. Dulu kamu minta apa aja, saya kasih. Ayo, buat aja begitu, kamu ya.
Tahu saya, ya? Kiraan saya siapa? Saya takut sama kamu. Bangsa kamu. Udah! Aku nggak tahu. Iya, ya. Dulu kamu ya. Banyak utang. Saya yang lunasin. Asal anak saya senang. Si yang senang. Ternyata begini kamu ya. Kurang aja. Yang nggak bisa-bisa nih. Terus aja babak belur sampai babak belur kayak kurang ajarin orang kayak gini. Sunatin aja lagi nanti. Kurang ajar. Dulu begini, sekarang gini. Tapi nggak sempat ditumpakin kayak gitu sama dia punya, nggak sempat ditumpakin cuma di toel-toel aja. Itu si Neng ditumpakin sama dia di rumah, di kebun apa di kandang kambing? Di hotel lah, masih di kandang kambing. Oh di hotel, ah terus di rumahnya dia pernah juga. Terus biarin terus apa kamu lagi? Oh berarti kamu suka ke hotel? Jangan hotel, hotel ngapain kamu? Eh dan aja. Jadi kamu nggak tahu, berarti enak kamunya doyan. Ngajar tuh, kecek aja kayak ngajar orang kayak gitu. Bacain surat Al-Ikhlas aja terus pakai baca Al-Ikhlas terus serang-serangin aja ke dia. Pakai Al-Ikhlas aja dibaca kiai. Oh, terus cecek aja terus. Terus. Terus, terus kayak jangan jangan kasih ampun, terus kayak hajar aja terus, tendang terus, tendang aja tendang sampai mati. Kalau bisa terus aja, yang berkuasa, udah. Yang menjinai. Ini diapain anaknya kayak? Dia, sini ibunya, sini. Diapain ini anaknya? Sini, tuh. Siapin kayak lain kapan? Kamu waras nggak kamu? Waras? Ya kamu nggak waras, kamu numpakin terus pantat-pantat itu. Diam kamu. Edan aja. Apa yang diajarkan kamu sama si buaya buntung? Diajarin begitu. Diajarin apa? Dia ada nyantet gitu. Ada cewek main colek aja pantatnya. Oh. Itu nanti menambah ilmu. Oh urusannya apa kamu nyolek pantat sama nambah ilmu? Kata guru saya begitu. Kata guru saya begitu, ya. Dan berarti kamu udah ajarin sholatnya itu sama si buaya buntung? Iya. Memang enggak saja begitu. Udah ajarin sholat enggak? Enggak. Kenapa enggak ajarin sholat? Itu serius itu sama si yang dibawa ke hotel? Serius. Berapa kali? Dua kali. Oh, dua kali. Kan jangan, saya enggak sadar, tolong. Jangan bohong kamu dua kali. Saya minta HP. Saya kasih. Oh serius kamu yang dikasih HP sama dia? Iya. Dikasih HP sama dia? Saya terserah katanya mau dibawa kemana dia sama dia saya punya HP. Ya tapi kan itu dalam pengaruh kamu, dalam pengaruh gendam, dalam pengaruh pelet. Sekarang kamu mau Neng ini sama dia? Kan dia susu. Pengaruh peletnya kamu sudah hilang. Berarti nanti saya mau berguru lagi sama. Mau berguru lagi kemana kamu? Tak pateni kamu. Tak ajar kamu. Kacar kamu masih berguru-guru aja kamu. Edan kamu udah kalah masih berguru-guru aja. Edan kamu tuh tobat setan dasar kamu. Ajaran yang baik. Tadinya begitu sama. Dulu begitu. Apa yang saya diam kamu. Sojar kamu. Dari Hongkong. Sojar. Cekilangin kamu rupanya. Edan kamu. Diam. Mau minta maaf enggak kamu? Mau kembali nggak kamu pada jalan yang benar kamu? Cocok? Serius? Serius.
Kamu barangnya gede enggak dia, Neng? Kecil. Tuh kecil kamu barangnya. Eh? Nggak kecil. Kamu mau begitu dulu sih sama saya enggak begitu. Eh? Kecil kamu barangnya. Edan aja. Sama tuh, dulu lah ngomong begitu. Buat lama edan aja di mau tak hilangin sama saya kamu burungnya. Eh? Hilangin aja burungnya. Sok mau minta maaf enggak sama dia? Iya, saya minta maaf. Ganti sama burung meo. Edan aja kamu. Sok kamu tadi mau berguru-berguru apa kamu udah kalah berguru. Edan aja kamu. Iya. Kamu warga negara Indonesia bukan? Iya, Indonesia. Pancasila ada berapa kamu? 5. 1. Satu Indonesia. 2. Bahasa Indonesia. 3. Maksudnya beradab. 4. Kamu Pancasila aja. Tuh kamu Pancasila aja kamu sok-sokan kamu enggak ngerti. Ngertinya apa aja kamu? Eh, Pancasila enggak apa ngertinya apa? Eh, ngertinya ngemprut kamu. Iya. Eh? Terus lo kamu. Diam kamu. Keluarin ilmu mau saya tanya. Muntahin. Terus muntahin. Keluarin. Terus muntahin. Terus keluar. Edan aja. Terus. Terus. Setan-setan. Diam kamu. Pakai corona kamu. Jalan kamu. Berangkang. Balik. Pulang kamu. Pulang. Balik mana? Ya pulang. Edan aja. Jangan kesini-sini lagi lu. Awas. Sini kamu duduk. Duduk Neng. Siram kamu. Duduk situ. Tolong baca istighfar lagi. Nanti temuin saya ya. Temuin saya sama apa? Buaya buntung itu di mana? Iya, nanti yang penting Pak Kiai di sini wis tenang-tenang aja beribadah, sholat minta semua. Iya. Wis tenang aja, terus bunyainya juga. Tapi enggak sakit kan bunyainya? Enggak. Enggak sakit itunya apa? Pantatnya apa habis di apa sama dia gitu enggak sakit. Enggak. Yang sebelah mana? Itu hanya di colek pantatnya doang pantat atau aja. Apanya? Pantat aja. Oh, pantat aja. Sebenarnya nanti kamu HP yang dari dia nanti dikembalikin. Biar nanti perkaranya enggak panjang, ya. Nanti diantar saya sama si buaya buntungnya. Saya pengen tahu orangnya seperti apa. Kenapa harus dikembalikin, Mas? Kan dia udah ini udah kena. Aku udah kena sama dia, terus HP yang dari dia aku balikin, rugi dong. Gak mau ah. Terus dibuang aja, paling dibuang. Yang penting kamu gak ada komunikasi lagi sama dia. Aku mau buang HP itu, aku mau jual biar menghasilkan uang. Kan uangnya buat aku. Ya yang penting nanti kamu jangan pernah komunikasi lagi sama dia. Iya Mas. Ya. Dia udah penjahat dan itu udah setan semuanya. Iya Mas. Setan iblis. Bener kan kamu dari hati yang paling dalam kamu mau tinggalin itu gerombolan-gerombolan itu. Iya Mas. Terus kamu jangan pernah ngelawan lagi orang tua. Ya, dia orang kayak gitu, nggak jelas. Terus pakaiannya nanti ke musola apa, wis biarin aja lanjutin. Nanti itu si buaya buntung nanti urusannya sama saya. Makasih ya, ya. Mas. Nanti antar saya ke sana ya, Neng ya. Iya. Pak Tendisit. Iya.